Ayo, hey, kita mulai, Bu. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah di sore hari ini kita berjumpa kembali Ya, InsyaAllah kita akan ambil surat Al-Kahfi, dan di pertemuan lalu kita telah membahas beberapa ayat ya, dari sisi terjemahannya. Dan berbicara mengenai Al-Quran Al-Karim, ya, sebagai menegaskan dalam surat, dalam firmanya, rajim inna hadal qur'ana yahdilillatihi aqwam sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka di antara man ma akwam, sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sa'adi rahimah ta'ala, yang mengatakan, al akwam jalan yang lurus, yaitu bahwasanya Al-Quran Al karim menunjukkan kepada kita, kepada akidah yang paling lurus, syariat yang paling lurus dan akhlak yang paling lurus. Maka barang siapa yang mendapatkan akidah yang terbaik, syariat yang terbaik, dan juga akhlak yang terbaik, hendaknya ia senantiasa mengkaji dan mempelajari Al-Quran Al karim Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan taufik, diberikan ghirah, diberikan semangat untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Baik, kita akan ambil dari surat Al-Kahfi ya. Dan sebelum kita masuk pada terjemahan, kita akan ambil materi kaidah dasar ya. Bisa dibuka di halaman yang paling belakang. halaman 56 Baik, ya. halaman 56 atau 57 afan Pada pembahasan kaidah yaitu kita di awal ya, itu membahas tentang mengenai masalah kalimat kata. Bahwasanya kata ada tiga bagian isim, fi'il, dan huruf. Dan masing-masing kategori memiliki ciri-cirinya. Maka isim yang bermakna kata benda yang ia secara istilah yaitu kata yang menunjukkan makna tanpa waktu. atau lebih singkatnya yaitu isim adalah bermakna tidak berwaktu. Atau dalam bahasa Arabnya madalla ala makna ghairu muqtarin bizaman. Satu yang menunjukkan makna saja tanpa dibarengi dengan semua waktu. Dan isim ya. Kemarin kita sebutkan ada enam ciri-ciri yaitu kasroh, kemudian tanwin, Kemudian, Al kemudian Nida yang kelima diakhiri dengan tak marbutoh dan yang keenam diawal dengan huruf jar. Dan huruf jar ada beberapa, ya, itu min, ila, wa'an, wa'ala fi rubba bi kali. Ini adalah huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Type itu adalah mengenai isim. Dan setelahnya coba kita akan masuk pada fiil. Ya. bisa dibuka di halaman filenya di halaman 66 isim kemudian kita ambil fiil baik jika isim artinya adalah bermakna tidak berwaktu maka fiil yang artinya secara bahasa adalah kata kerja. fi'il adalah kata kerja. Dan pengertian secara istilah fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan waktu. Atau lebih singkatnya fi'il adalah ber atau dalam bahasa Arabnya madalla ala makna muqtarinun biz zaman. Segala sesuatu yang menunjukkan makna, dia memiliki makna, arti. Dan dibarengi dengan sebuah waktu. Artinya daripada fi'il. Ada makna dan ada waktunya. Baik. Dan fi'il ada ciri-cirinya. Yang pertama yang paling utama dan yang termudah bahwasanya fiil tidak memiliki ciri-ciri isim. Jika ada kata tidak memiliki ciri-ciri isim maka dia adalah fiil. Yang kedua, fiil diawali dengan od. sa dan saufah, saufah, kot artinya sungguh, sa artinya akan, akan tapi saufah waktunya lebih panjang dan lebih lama. Baik. Kemudian di antara berakhiran dengan tak atau tak kun tuh. Ah. Kalau isim tandanya adalah dengan tak marbutoh maka fiil tanda di akhirnya dengan tak maftuha tak yang terbuka. Baik, tak yang harokatnya sukun. Atau tak yang berharokat. Ini bisa kita lebih singkat ya. Poin ketiga dan keempat. Nih. Itu berakhiran dengan tak maftuha. Dan tak maftuha ada dua. Arti tak maftuha adalah tak yang terbuka. Kalau kita perhatikan. Bedanya tak maftuha sama tak maftuha dalam penulisan apa, Bu? Kalau tak marbutoh, dia tertutup. Tapi kalau tak maftuhah, dia terbuka. Apakah akhirnya sukun atau akhirnya berharokat? Contohnya ya, tak yang tak maftuha yang sukun, Tabil zul zilat fiil inshakat fiil in fatarat amat yang kedua yang, yang berharokat itu pasti ta atau ti atau tu kalau nggak harkat fathah menunjukkan anta atau harokat kasro menunjukkan anti atau harokat doma menunjukkan ana. Saya. Contohnya ana atau kholak tu anak tak telah memberi nikmat Rodi itu aku rindu. aku menciptakan. menciptakan. Atau saya telah menciptakan. Baik, ini. Tanda fi'il secara umum ada empat tadi. Tidak ada ciri-ciri isim. Satu, dua kedua. Di awal dengan. Hot, sa, saufa Sa. Yang ketiga dan keempat apa tadi? Tak maftuha. Ta Tuhan. Tak maaf Dan tak maftuha ada berapa? Dua. Dua. Ada yang tak sukun Hukun dan tak berharokat. Tak berharokat. Sepertinya lebih mudah itu, Bu. Jadi apa? Tiga dan, tiga dan empat. Yaitu berakhiran dengan tak maftuha. Kalau tak marbuta milik siapa? Ciri siapa? Isim. Isim. Kalau tak maftuha? Real. Baik. Satu lagi, satu poin. Fi'il ciri-cirinya Sunda ya. sudah. Dan fi'il tadi pengertian fi'il apa secara istilah? Bermakna dan ber... bermakna dan berwaktu. Bermakna, dan berwaktu. bermakna dan berwaktu. berwaktu. Baik. Dan waktu dalam kehidupan Anda berapa? Tiga. Yang pertama? Lampau. 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 Masa datang. Masa sekarang. Sekarang. Masa sekarang. Masa datang. Masa datang. Yang ketiga waktu ini dalam bahasa Arab dikenal dengan? Pertama kalau lampau adalah fiil? Maldi. 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 Apa arti Maldi? Lampau. Lampau. Pau. Kalau sekarang fiil? Mudore. Mudorek. Kalau akan datang fiil amar. Meskipun fiil mudhari juga itu memiliki dua. Bisa sekarang atau akan datang. Sekali lagi kalau fiil uh, lampau fiil fiil madi. Kalau sekarang atau akan datang? Nah, sekarang mubarak. dulu apaan? Sekarang ya. Sekarang mudhari. Akan datang? Amar. Fiil amar. amar. Meskipun fiil madi punya Dua. dua, waktu apa itu bisa ya. sekarang mudore mudore akan datang mudore afan fiil mudore ya fiil mudore punya dua waktu, waktu. bisa sekarang atau akan, akan, akan datang Baik, ciri-ciri fiil madi Satu yaitu berharokat fathah kebanyakan. Kedua, di akhirnya dengan kata ganti yang menjadi subjek tunah Tas diakhiri dengan kata ganti yang menjadi subjeknya. Dalam artian, tati tuna ini posisinya sebagai subjek. Dan tati tuna ini singkatan apa? Anta, anti, Para anti ananahnu. Ana, Baik, sekarang kita coba di ayat pertemuan kedua ibu. saya coba yang filmadi. kelihatan bu? lihat. Oh, di itu halaman liat, ya. di kitabnya bu. Oh, di, kitabnya. di halaman sembilan. ya, ya sembilan. kelas. kelas type. type bu.

baik ya. Madi mudhari amr. Maldi. Kita sekarang baru mengambil satu fiil. Apa fiil? Maldi. 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 Tadi ciri-ciri fiil mandi apa? Satu? Fatha. 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 kebanyakan. Banyak. Yang kedua, perakhiran dengan ta. Nah. Toib, ja'alna apa akhirannya? Nah. Nah, nah. artinya apa? Kami. Nahnu. Kami. Kalau ja'al artinya? Kami, menjadikan. Kami menjadikan. Menjadika. 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 Jadi jangan sampai tahu kaedahnya tapi nggak tahu artinya. artinya. Apa, artinya. Apa arti sebuah kaedah kalau tidak tahu? Ya, Baik. Berikutnya ayat yang ke-9. Ayat 9. Ya. Hasib, Baik. Ta. hasib ma, mana yang menunjukkan tah, 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 Hasib ta. Hasib Hasib, ta fiil. Sepakat ya. Kenapa dia fiil? Karena ada itu. Ta. Ada ta, ada ta, ya, ada ya, ta nya. Karena ada ada ciri tah, tah, kedua? Berakhiran ta. ta. Berakhiran dengan ta. tah, tah, Ngira. kamu ya kamu, kamu mengira. mengira atau engkau telah mengira. Baik, berikutnya ayat ke sepuluh ayat 10. Ya. Yeah. Mana menunjukkan fi'il? Awa. Isim atau fi'il? Isim. Fi'il, fi'il. Awa fi l, fi l. Yeah. Awas, ada gak ciri-ciri isim? Enggak. Yeah. Eh, ya. Awa isim atau fi'il? Ada gak ciri-ciri isim? Wow. Isim itu? Ah. Nah, Awah awa, Enggak. Menyangka. fiil. Ada fiil. al? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada tanwin, enggak ada tamar puto, enggak hmm. ada kasro. Nanti yeah. Isi mata fiil? Yeah. Fiil. Yeah. Fiil. Bakat, ya? Fiil. Yeah. Fiil tadi ada tiga. Fiil ah. mandi, mudorek, dan ah. amr. Yang kita Mam baru pelajari ada fiil? Mubarak. 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 adalah fiil. Mandi. Awa aslinya adalah awaya tapi karena berakhiran dengan alif, Fathanya ngumpet, Gak kelihatan. Secara mata biasa gak kelihatan, tapi secara mata ibu bisa tajam, kelihatan. Mata, batin. Masya Allah, mata batin. Susah kalau apa? susah kalau udah mata batin dah. Sedap sedap ngeri gitu. Khawatir nanti tahu pikiran saya bu gitu. Baik, awa, awa ya aslinya. Hmm. Fi'il madhi mudhari amr. Fi'il maldi. Madhi. Fi Fi'il maldi. Tas. Fi Lanjut Bu, ayat 11. Nontar dulu. Awa artinya apa? Menyangka ya. Hasibah menyangka. Awa pernah. Oh, pernah. 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 Oh, pernah. Iya. Berikutnya ayat 11. Dorobana fa maka fa maka artinya bisa memukul atau menutupi atau menjelajahi. Tapi di sini artinya adalah menutup. Doroba Ingat, we. Eh? Doroba ala. Doro. Kalau doroba saja memukul. Kalau doroba ala, menutup. 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 Tapi fa maka dorobakna kami kami, kami menutup, menutup, menutup kami telah menutup kami telah menutup. menutup dari mana arti telah atau sudah nah, Itu bentuknya mati. bentuknya adalah mati arti kami dari mana nah, nah, nah. nah. nah, nah, nah. nah sehingga secara arti Bana adalah kami telah, maka kami telah menutup maka kami telah menutup menutup baik dari sini fiil mati gimana sudah kelas kelas nah, nah, yang awal tadi, gimana bu ustaz ya Waalaikumsalam. Tafadhol. Awan Ustaz Tafadol. yang awal tadi kok bisa fi'il madi, Ustaz? Karena kan enggak ada tadi tunanya. Ah, baik. Fi'il ciri-ciri fi'il madi tadi apa? Yang pertama. Fathah, berharakat fathah. fathah. Berharakat fathah. Oh, fathah saja. Began. Oh. Tadi kata Ibu di sini, Awa ini aslinya adalah? Awa ya. Awa ya. Awa karena ibu-ibu sudah memakai mata batin. Batin. Berarti mata batin saya belum terbuka. Wah. <laughs> ya ya Ustaz. Ya. Syukur. Ya. Kelas? Ayo. Kelas. Tuh. <tuh. <tuh> nah, Ibu. kita masuk di kosakata ya. Oh, udah. Da kaitannya cuma apa? fiil mati sementara. Baik. Kita baca Bu ya. Ba khiun. Artinya atau mencelakakan. Ba kategori adalah isim. Isim. Sepakat ya? tanwin Lanjut Bu. Ala asarihim. Ala asarihim. Lagi. Ala asarihim. Ala asarihim. Ala asarihim. Apa artinya? Bekas. Jejak peninggalan. peninggalan. Makna asar, asar adalah bekas atau jejak atau peninggalan pernah dengar istilah asar bu dalam ilmu hadis <tuh>. kalau hadis itu apa disandarkan kepada para rasulullah kalau asar disandarkan kepada para sahabat tabiin dan tabiut tabiin tabi jadi peninggalannya para sahabat peninggalannya uh. para tabiut atau tabiin disebut dengan asar ini ah. dalam ilmu hadis kalau disandarkan kepada Rasulullah SAW, hadis. hadis, atau sunnah. Kayak eh, Ibu. Ala asarim atas bekasnya, atas jejaknya, atas peninggalannya. Maksudnya adalah apa? Berpaling. Ala asarim artinya adalah berpalingnya mereka. Karena ketika dia berpaling itu ada kasnya ada jejaknya. Baik. Berikutnya, Afan ala asarihim juga isim, Bu. Apa tandanya? Ya. dengan kasro, karena ada huruf jar. Jar. Lanjut. As. Tapi artinya cuma bekas atau jejak ada ya, Ustaz? Ya, arti aslinya adalah bekas, jejak, atau peninggalan. Ketika orang itu berpaling. Bu. Misalnya, awalnya menghadap ke sini, kemudian dia uh, meng awalnya menghadap ke utara, kemudian sekarang menghadap ke selatan. Maka jejak awalnya sebelum dia menghadap ke selatan kemana? Utara. Utara. Oh, lanjut. Asafan. Bersama. Asafan. Asafah, asafah. Artinya, asafah. bersedih hati atau berduka cita. Alangkah ya. bersedihnya hati Ya asafa. <kuh> Seperti perkataan Nabi Yakub. Ya, ya asafa. Ketika dia uh, kehilangan Nabi anaknya Yusuf. Ya, Jadi kalau ibu ingin menyatakan rasa kesedihan yang sangat dalam. Ya asafa. Ya asafa. Ya, yeah, sama. So Isim, film. Isim. Isim. Lanjut, Soai dan. So, yeah. and and Tandus. Tandus. Yes. Juruzan Juruzan Jurusan. Oh, yeah. Soai dan jurusan. Tanah, tanah, dan tanah tandus kering. kering. Sudah tandus kering. Kayak di mana, Bu? Pecah-pecah. Sudah tandus kering lagi. Kayak di mana, Bu? Panas. Kayak di mana kok? Tanahnya pecah-pecah. Ini -pecah. itu. Kayak di Arab Di ya? eh, Arab. Hasil di Arab. Sudah tandus kering lagi. Baik. Ar-Raqimi. ar Oke, tuliskan. Itu yang batu yang bertuliskan. Ber batu ber ada tulisannya apa? Nama-nama Ashabul sabul atau nama tempatnya? Tempat. Jadi apa? Ada batunya. Batu itu ada tulisan nama-nama mereka dan tempatnya. Tempat. Sudah ribuan tahun tapi terdapat nama-nama mereka dan nama tempatnya. tempatnya. Taib. Berikutnya hai. 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 Artinya adalah sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Ini fi'il amar nanti kita belajar di fi'il. Asal kata kita baca hai ayu hai. Hai ayu hai. Hai ayu hai. Hai ayu hai. Wazannya? Saya nanti bu ada materinya, ada wazan-wazan fiil. Mm -mm. nah, namanya adalah fiil sulasi mazid. Majid. Ya. Dengan berapa huruf? Satu huruf, yaitu tasdid. Nanti materi bu. Eh. Mm -mm. Tapi ini khawatir udah sudah tahu semuanya ya sebelum diajari aura-auranya itu kayak sudah paham gitu harus kan, diulangi Ustaz ini kan kelas baru ya hmm. ini kan kelas baru nah kelas baru yeah. kan nol besar yeah. ya? tapi aura-auranya sudah tahu nih Ustaz bisa lihat dari mata batin gitu <laughs> sepertinya begitu Baik oh. lanjut Rosha dan Roshadhan. Roshadhan. Itu ya? yang lurus atau kebaikan? Kebaikan. dan itu artinya bisa petunjuk atau hidayah atau kebaikan atau jalan yang lurus. Hmm. Segala sesuatu yang, makna dan kalau dalam ilmu tafsir, segala sesuatu yang memberikan kebaikan. Baik perkara dunia maupun akhirat. akhirat. Jadi artinya itu bisa hidayah jalan yang lurus, kebaikan. Baik. Hmm. Cukup. cukup, cukup. Cukup ya. Baik, hmm. kita baca dulu. Ya. Roja, ya. Kita ambil sampai ayat 10 ya. 10 ayat ya. dulu. Tapi nah, kita mau ya. Kita baca iya. kaburoyak buru. Kaburoyak buru. Apa arti kabur? Bu? Secara ibu yang, yang ibu tahu. Kabir apa? Kabir. Sombong. Itu al kibar. Besar. 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 Ya. besar. Kaburo alangkah besarnya. besarnya. Alangkah besarnya. besarnya. Atau bu besar bu besar banget ya besar banget nih hmm aidit saib kharaja yakhruju jaya yakhruju keluar keluar qala yaqulu qala yaqulu artinya berkata kalau Allah berfirman kalau kita-kita <laughs> Kata. -kata. Amana yuk minu. Amana yuk minu. Artinya? Beriman. 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 Ja'ala ja 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 ya ja'alu. Ja'ala ya ja'alu. Artinya? Jadikan. Jadikan. Bala ya belu. Bala. Bala ya belu. belu. Artinya? Balak. Nah, benar. bala. benar ya? Bukan. Bala, bala. bala-bala. Oh, musibah. Musibah ujian. Musibah. Ujian, we. Misalnya yeah. musibah atau ujian. Oh. Bala belu hmm. ya belum artinya menguji. Oh. Hmm. Baik. Hasiba yahsabu. Artinya? Menyangka mengira, awa ya dia UI, ya, menutup penutup, 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 eh, eh, penutup, ada... penutup, 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 oh, penutup, 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 iya, iya. Uh, bernau. Bernau. perlindung, tas, orang masuk, gua ngapain lu? Berlindung. Berlindung atau pernah, 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 Ata pernah, 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 Dasarimu pernah, atina memberi pernah, atina Berikanlah kami oh, Anugerahkanlah kami selain <tuk> ata dia apa wahaba <tuk> ya wahabah. Yahabu. Wahabah yahabu. Rabbana robbana hab atau wahaba <tuk> ya ya wahaba ya habu Terakhir bu, bahasa ya ba Artinya adalah sempurna, 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 menyempurnakan, menyempurnakan. time cukup, cukup. Ya, kita masuk di ayat. Siapa yang mau pertama? Tafadali. Halo, ada suara semua nih. Iya, boleh, Ustaz. Iya, boleh, Ustaz. Siapa Bu nih? Bu? Silakan. Tadi pertama ya. Tafadali, Bu. Yang pertama boleh, Ustaz. Oh, siap saya siapa banyak soalnya bu bu dede oh. mengenalin bu dede ayo hey, bu ayat Berusaha. ayat lima ma 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 merah bu setelah oh, ma ada merah. min berarti tidak ya tidak -tid tidak, ma punya dua arti bisa artinya apa atau apa. tidak kapan arti tidak jika selama Kalau ada, ada, ada. Min, min atau bi. Jadi, malahum tidak eh um, mereka lahum. atas atas mereka lahum bagi mereka eh bagi mereka atau milik mereka punya mereka. Malahum mereka tidak punya atau tidak memiliki. Mereka tidak memiliki. Entes. Bih uh, dengannya, dengannya min ilmin dari ilmin berarti ilmu, ilmu, tiga mereka malahum bihi min ilmin mereka tidak memiliki ilmu, ilmu, bihi ilmu, dengannya. Dengannya. tentangnya, tentangnya. Dia kembali kemana Bu? Um, ayat sebelumnya ya? Ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya ayat 4. hadir. Apa saya. yang enggak hadir? Ayat 4 okay. itu apa Bu? Yang diucapkan orang-orang musyrik. Orang-orang oh. musyrik bilang apa di ayat 4? Allah memiliki anak. anak. Oh anak jadi kata orang musyrik, allah itu punya, anak. maka allah mengatakan malahum bihi min ilmin terjemahkan Oh iya, mereka tidak memiliki ilmu tentangnya tentang, tentang anak. apa? anak tentang Anaknya ucapan allah. tentang ucapan mereka tentang ucapan mereka bahwa saya allah punya, allah punya anak. Jadi apa? perkataan itu enggak ada ilmunya? Tidak oh. berdasarkan ilmu, Wa. dan La. tidak, tidak, tidak pula, tidak pula. Maksudnya, wa ini atof kan, atof itu menyambung pada, sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, oh, iya, Pak, itu. Dan, dan tidak, tidak pula. Ah, abaihim. Abaihim, him mereka, abai, aba, ihim, pakai ihim, mereka, Aba. Aba. aba abba, orang abba, orang tua nenek moyang mereka atau oh, nenek moyang hmm. nenek moyangnya dari mana Aba. Aba. Oh, disebut, abai, abai itu bisa bapak langsung atau bapak-bapak yang sebelumnya oh. sempurna bu mereka tidak memiliki pengetahuan tentang perkataan ya. mereka tentangnya hmm. Berkala bahwa memiliki anak dan tidak pulang, nenek moyang mereka maksudnya bahwasanya orang-orang musyrik yang mengatakan tadi, dan juga nenek-nenek moyangnya yang sebelum-sebelumnya orang-orang musyrik tidak memiliki ilmu hmm. tentang, ilmu tentang itu. ucapan tadi, hmm. nggak ada ilmunya, hmm. kaburot, kaburot. Tapi apa, apa besar? Alangkah besarnya? Alangkah besarnya atau sangat besar? Sangat besar. Maksudnya adalah sangat besar dosanya bu atau keburukannya? Oh, sangat be alangkah besarnya keburukan? Alangkah besarnya atau uh, dosa atau keburukan? Keburukan. Kalimatan. Kata-kata ya kalimat kata-kata, atau -kata. Kata -kata. kalimat tahruju, tahruju, Apa tuh Ustaz? kharaja ya roja, Oh, mahraj keluar. Keluar, muntas mahraj Apa arti mahraj Tempat tempat keluar keluarnya luar luar biasa <laughs> Masih luar biasa dalam hal roja,

atau keburukan, keburukan. Um, kalimat eh kata-kata yang keluar dari lisan mereka. Apa Bu? Kalimat apa yang dosanya yang besar dan Ia paling Allah memiliki anak. Hmm. In in uh, In artinya muda. jika. Kunci. Tapi jika setelah in ada illa atau min atau bi sama kayak ma artinya. Tidak. Tidak. tidak 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 insya Allah jika Allah menghendaki kalau tidak ya. in anak illa ustad saya ya, tidak ada ustad tidaklah Usta. tidaklah Usta. tidak tidak aku in anak tidak tidaklah tidak tidak aku, aku. ilah kecuali kecuali Usta. ustad Usta. berarti aku ustad ya berarti aku hanya ustad nggak bisa diajak untuk apa untuk kepala kambing untuk moto nggak bisa ngajar saja kebaya tidaklah aku kecuali Ustaz in ana inlah Ustaz type in in tidak, tidaklah tidaklah ya kulon uh, dan mereka berkata mengatakan mereka berkata mengatakan berkata. sama siapa mereka di sini Orang-orang musyrik. musyrik. Illa. Kecuali. Kadiban. Uh, bohong ya. Bohong. Dusta. dusta. Iyakuluna illa kadiba. Tidaklah. Berarti tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Kecuali kedustaan. Sempurna. Bu. Dari. Ya, dari awal. Bu. Dari tengah-tengah. Mereka hmm. tidak memiliki ilmu atas uh, atas hal itu gitu tentang hmm. itu entah, tentang perkataan mereka demikian tidak pula nenek moyang mereka. Entah. Alangkah besarnya dosa Apa atau alangkah jeleknya alangkah besarnya keburukan atau dosa kata-kata yang keluar dari lisan mereka. That's... Kemudian tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan. That's... Yang bilang orang musik dusta siapa? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khairan bu. Jazakallah khairan Ustaz. bagaimana? Saya Ustaz. Saya siapa bu? Saya banyak soalnya. <laughs> ya. <laughs> Apa nih, Ustaz? Silvi, Ustaz. Oh, Silvi. Gitu. Itu. Kalau saya tuh saya enggak masa semuanya saya bilang saya. Iya, betul, Ustaz. Mukanya pada enggak ada begitu. <laughs> iya, Bu. Hayanya enggak ada mukanya lagi. Jangan pakai Buk. uh, mata batin, Bu ya. Mata <laughs> <tapi>, Kelihatan semua ya, Bu ini di kamera ini. Ya begitu, Masya Allah Kameranya Bu, keren, ya, Ustaz. Ayat Bu. Wah. Ah, maka la'alla Barangkali. Oh, barangkali. barangkali. Aku aja saya tahu. Maka barangkali ka uh, kamu kamu siapa di sini? Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barangkali. Maka barangkali tadi apa, Bu? Binasa atau celaka? Hmm. Binasa atau celaka. Nafsaka diri kamu, falan laka bahiun nafsaka. Maka barangkali kamu Nabi Muhammad mencelakakan diri kamu sendiri. Sendiri. Karena kan, iya kan, kan. kan? Oh ya. Ya maksud diri kamu sendiri. Oh ya. Karena asafan, Asafan. Asa, Asafan. Kok loncat asli gitu fala oh. allaka nafsaka asafan bersedih hati atau berduka entas karena bersedih hati yang berlebihan karena berduka cita oh. yang berlebihan ala asarihim uh, uh, atas jejak atau bekas mereka maksudnya apa di sini dalam uh, kurung? dalam kurung apa 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 dalam tadi kosa katanya ala asarim kan buka sejak peninggalan atau peninggalan oh atas berpalingnya mereka atas maksudnya adalah atas berpalingnya mereka sekali lagi bu fala alaka nafsaka maka barangkali kamu membinasakan atau mencelakakan diri kamu sendiri karena asafan. karena bersedih hati atau berduka atas bekas atau jejak berpalingnya mereka nah, langsung atas berpalingnya mereka oh, langsung aja atas berpalingnya mereka mereka di sini siapa orang-orang musyrik orang-orang kafir ilam il yuk minu uh, ilam il tadi sini jika jika oh jika uh, jika mereka tidak beriman atas Benar. jika uh, mereka uh, tidak beriman Dan lam yuk minu B dengan dengan adalah hadis dengan perkataan ini perkataan ini atau berita ini apa oh, berita. itu Al-Qur'an maksudnya al oh. atau peringatannya Rasulullah baik al qurannya atau peringatan Rasulullah secara langsung Al-Qur'an atau hadis itu sendiri Ustaz ya oh. Tapi Bu sempurna maka barangkali kamu membinasakan atau mencelakakan diri kamu sendiri karena, karena bersedih hati atau berduka atas berpalingnya mereka jika mereka tidak beriman dengan berita Al-Quran atau uh, hadis ini. Entah. Jelas nggak, Bu? Apanya, Ustaz? Maksudnya se secara makna jelas. Oh, jelas insyaallah Allah, Ustaz. Wa wajib Saya mana? Mbak Emma ustad e, saya yang lain. Bu Emma, bukan saya bu ya, Bu Emma, jelas itu. Ya, yeah. saya eh saya. Ayat-ayat. Ada berapa, Bu? Itu cuy, ya. Uh, itu ya, Ustadz. Ya, Inna. Inna. nah, itu sesungguhnya kami, ya, Ustaz Bum, tak sesungguhnya kami itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada berapa, Bu? Allah ada satu, satu. Sebentar Ustaz Bum. ada yang ketuk pintu sebentar. Siap, siap, siap. Apa ada sponsor sebentar, Bu. Iklan. Ya sudah Ustaz. Maaf. Oh. Nah, khalas? Ya, khalas. Baik, Bu. Inna Halo. Baik. Bu Emma. Halo, Bu Emma. Ya, halo Ustaz. Ya. jelas suaranya saya. Oh, jelas, Bu. Salam oh, kurang kurangnya sih internet sedang tidak stabil nampaknya. Inna. Inna sesungguhnya kami. Siapa? Allah. Allah ada berapa? Allah ada satu. Qul ahad. Kenapa Allah. menggunakan lafaz kami? Kami elstatte. Eh, ya. Kenapa oh, satu bu? Kenapa menggunakan lafaz kami? Kalau dulu sih nah, ya. yang saya tahu karena ada kata kami itu. Jadi Allah tuh ada ada yang lain juga gitu yang yang bantuin seperti malaikat terus gitu, Itu ya Ustaz ya. Pernah dengar kayak gitu sih Ustaz? Benar, satu satu kan ya. karena untuk mengagungkan dirinya. Allah oh, mengagungkan dirinya sendiri. Iya. Yang kedua ada yang ada yang menyebutkan kedua Bu. Bahwasanya oh, jika mengulang kelafat kami berarti apa? Berarti dalam hal ini Allah oh, enggak sendirian. Iya, enggak sendiri. Gitu. Tadi apa satu untuk pengagungan? Pengagungan sendiri hmm, kalau atau apa? Bah, bahwasanya dalam hal ini Allah tidak bisa sendiri. sendiri. Tapi sekali lagi inna inna sesungguhnya kami. Janna karena ja itu telah menjadikan ya. Kami telah menjadikan ma ma eh uh, ma itu ada ya.

sebagai perhiasan. Ya. laha ha itu baginya baginya ha, kembali ke ke Allah hmm, kalau Allah lahu Bagi. Ha, kembali ke kalau kembali bu jangan jauh-jauh nanti capek nanti pulang kembali ke Arudi Arudi ke bumi itu yang, bumi. ya bumi bumi itu berarti. sekali lagi laha laha baginya ha, kembali kembali ke bumi coba terjemahkan kamu inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha Sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi eh, sebagai perhias bagi <laughs> yang ada di bumi perhiasan untuknya baginya. Untuknya. Baginya atau untuknya. Hmm. Jadi segala sesuatu yang nampak di bumi sebagai apa? sebagai perhiasan. Perhiasan. Kenapa dijadikan perhiasan? Li. Ada li, li itu menguji untuk ujian. Li untuk atau agar atau supaya. Kalau ketemu isim bagi untuk kalau fiil agar supaya atau untuk. Oh. na beluah. Tadi apa? bala Uh, ujian Ustaz. Nah, ada nah kami ya. Agar kami menguji. Menguji ya. Hum? Maka kami apa? menguji. Benar uh, umnya, umnya, menguji mereka ya, Ustaz? Mereka yaitu manusia. Untuk atau agar kami menguji mereka manusia. Ayuhum. Ayuhum. Siapakah, Siapakah di antara, di antara mereka? Antara mereka ya? hmm. Hum, kembali kepada manusia <coughs> secara umum. Siapakah di antara mereka? Ah, ah, ahsanu amalah yang terbaik ahsanu yang terbaik amalan amalnya, perbuatan. amalnya perbuatannya sempurna bu. Uh, uh, sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar mereka. Eh kami bu agar eh, kami agar, agar kami ya. Entes, agar, agar kami, kami uh, menguji. menguji agar kami menguji siapakah data <tuh> mereka yang terbaik perbuatannya. Hmm. Agar kami menguji mereka. Agar kami menguji mereka. Agar kami menguji mereka, manusia, siapakah diantara mereka yang terbaik perbuatannya. Sekali lagi Bu, lebih mantap lagi. Bu, Sesungguhnya <laughs> <laughs> kami telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar Um, agar menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Das. Jelas, jelas, bu. Jadi um, segala sesuatu yang nampak di bumi sebagai apa? Sebagai perhiasan. Adanya perhiasan itu sebagai apa? Sebagai penguji. Sebagai ujian. Taubu, jazakallahu khairan, bu ya setelah Maida Ustaz Maida Ayat 8 Bu ya Wa <tuh> <tuh> wa dan inna inna sesungguhnya kami kami di sini siapa Sesungguhnya Allah. kami Allah Lah Lah benar-benar benar-benar ja'iluna sering menjadikan ya. menjadikan ma apa apa, apa 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 yang apa apa yang alaiha atasnya ha, kembali, kembali ke mana kembali ke sebenarnya kami udah apa yang di atasnya bumi ya bumi masuk so'i <tuh> so dan juruzan dan juruzan. Tadi apa itu? Tanah tandus yang kering. Entah, Sempurna. Dan sesungguhnya kami atau Allah benar-benar menjadikan apa-apa yang di atasnya atau bumi, tanah tandus yang kering. Hmm. Jadi setelah tadi dijadikan sebagai perhiasan, perhiasan, setelahnya dijadikan tanah tandus yang kering. Yang kering. Nanti pada hari kiamat tahu tadi. Tandus kan? tandus kering. Jazakillahu khairan. Wa iya kak Ustaz. Mbak Setelahnya? Nanti <coughs> Ustaz, insya Allah. Ini. Ya. Kenapa insya Allah? Karena yang kamu Lampan. Ayat 9 Bu. Belum tahu Ayat 9 Am Am itu isinya... Atau A ah. Am atau hal Apa Atau Atau, atau. Di sini mas, di sini apakah Bu? Oh, apakah? Ya. Tapi diterjemahnya Ustaz, Ustaz atau atau ya? Tambah dikit Bu, apakah? Oh, berarti bukan, atau ya, atau juga bisa, atau, atau, apakah jadi, atau, apakah, atau apa, garis miring, Gajimil. apakah, oh, atau garis miring, apakah, <laughs> iya, susah juga, atau, atau, apakah, atau, atau apakah? <laughs> atau, apa, atau, apakah, oke, okay. ini pasti adalah, apakah, oh, berarti ini, apakah, ya, iya. hasil, betul Apakah ah, si betah kamu mengira telah mengira atau Mumtaz, kamu telah mengira? Ya, kamu telah mengira. An ashabal kafi. Anna telah mengira. Anna, uh, Anna. Oh, bahwa bahwa nah, bahwa atau sesungguhnya boleh Bu. Inna sama itu beda, sama. Oh. Inna sama anak sama. Bedanya kalau Inna itu di awal kalimat. Enggak ada ina di tengah mm, mm, mm. kalau ana di tengah di tengah okay. ina ana artinya sama sesungguhnya atau bahwa ina cuma anna. bedanya kalau ina di, di awal kata awal kalimat, kalimat. Ya, kalau ya. ana di tengah kalimat ashadu anna, anna, anna atau ina ashadu al ana anna, kan nah. mm. ashadu anna muhammadar rasulullah Mm -hmm. Ashabul Kafi. Ashabul Kafi oh, orang-orang yang mendiami gua. Penghuni gua. Penghuni oh, gua. Sama, atau menghuni warrokim. Nah, gua dan dan, dan, dan rokim. Tadi dan, apa rokim? Okay. Dan rokim. Batu. Batu. Tadi rokim artinya? batu yang bertuliskan batu yang bertuliskan nama ashabul kafi atau nama tempatnya oh makna rokim adalah batu yang bertuliskan nama atau tempatnya itu ada di mana tuh, Ustaz? di tempat di guanya oh di dalam guanya ya yeah. namun tapi katanya ada yang kafir yang apa Anjing asabul kaf itu? Nah itu nanti bu kapsernya. Oh gitu. Ya. Sambul kafi. Kalau ya. nanti ada lagi kalbunya anjingnya. Tapi rokim bukan nama anjing. Hmm. Rokim adalah batu. Hmm. Nanti anjing ada lagi. Hmm. Kanu? Kanu dulu menjadi ada adalah atau? Entah, <laughs> di sini pasnya, uh, Dahulu ya. Eh, dahulu atau adalah boleh oh adalah min adalah dari dari termasuk 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 ayatina ayatina um, tanda tanda ayat, ayat kami ayat kekuasaan, kekuasaan ayat, ayat kami ayat, ayat kami oh ayat kami apa arti ayat tuh? tanda kekuasaan oh arti ayat adalah tanda tanda ya. Jadi ini ayat-ayat kami atau tanda-tanda kekuasaan, Ustaz? Arti ayat itu dua. Bisa ayat kaunia atau ayat syara'iyah. Syar Apa? Qur'aniyah. Dinamakan ayat adalah tanda kekuasaan, kebesaran. Tanda kebesaran Allah itu bisa ayat Qur'an atau ayat alam semesta. Hmm. Berarti kalau di sini, tanda-tanda kekuasaan aja? Tanda-tanda kekuasaan, kebesaran. Oke. Okay. Kebesaran. Ab ajaban. Kebesaran ajaban. Mana Budi deh? Ajaib gitu ya. Mengheran yang mengherankan. Eh mana, mengherankan. Mana mana Budi deh? Amazing Ustaz, amazing. 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 <laughs> Ayat Adam yang amazing. Menakjubkan gitu. Ayo Mas. Oke, yang menakjubkan. Sempurna. Bu. Yang menakjubkan Ustaz. Menakjubkan. Oke. Okay. Apakah Uh, kamu telah mengira bahwa sesungguhnya penghuni gua dan rokim adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan yang menakjubkan gitu. Kami, tanda-tanda kebesaran tanda -tanda kami. Tanda-tanda kekuasaan kami, tanda kekuasaan kami, kekuasaan kami tanda -tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Tapi saya tambah dikit bu Arti min adalah dari atau sebagian. Uh -huh. Min dari sebagian tanda-tanda ya. kebesaran kekuasaan kami yang menakjubkan oh, dari sebagian jadi hmm. ashabul kafi apakah satu-satunya tanda-tanda kebesaran Allah ya bukan enggak salah satu di antara banyak itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Oke. jadi ini pertanyaan ya ayat ini Ustaz ya ya, ya. ya. <tuh> maksudnya Ibu, apa? nanti di tafsir jelaskan bahwasanya apa? pertanyaan yang meniadakan bahwasanya cerita Ashabul Kahfi itu bukan satu-satunya tanda kebesaran Allah. Tapi uh -huh. sebagian di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Uh -huh. nah, tapi, jazakallah kairan. Baik. Setelah saya lagi. Ustaz. Nuri Ustaz. Buduril. Ayat 10 Bu. It is jika. Nah, Bu, kalau ida jika. Eh. Kalau it oh, ingatlah ketika. It. Kalau it ini pasti kisah. Jika ada it itu peristiwa kejadian kita diminta untuk mengambil pelajaran. Bedanya it sama ida. It. Kalau ida jika ketika menunjukkan waktu. Hmm. Tapi kalau it pasti selain adalah ingatlah ketika kisah atau kejadian yang kita diminta untuk mengambil Itulah. pelajaran. maka arti it adalah ingatlah ketika awa bernaung, bernaung atau berlindung alfit jatuh, yang Al anak muda, oh. para pemuda, ilal kafi, menuju gua, fa, maka, kok mereka berkata, mereka di sini siapa, anak muda tadi, alfit tuh tadi. Ashabul Kafir itu orang muda, orang tua, orang sebaya apa anak muda? Anak-anak muda, itu anak muda. Sekali lagi bu, Fakolu. Maka mereka berkata. Berkata dan di sini bu konteksnya berdoa. Ya. Di sini konteksnya adalah maksudnya berdoa. Apa doanya? Berkatanya Robbana. Wahai Tuhan kami, Atina, berikanlah kami, Min, ya, Ustaz. berikanlah kami, anugerahkanlah kami, Min ladunka, dari sisi engkau, Entas. ladun dari sisi engkau, Ka kembali ke, Allah, Allah, Rohmah, kasih sayang, kasih sayang, wah, dan, Hai Hai, sempurnakanlah. sempurnakanlah lana bagi kami min amrina dari urusan kami urusan kami rasyadan petunjuk yang lurus petunjuk yang lurus aslinya gini Bu hayy lana rasyadan hayy lana min amrina Oh. Sempurnakanlah dan Petunjuk yang lurus Lana Ibu kami Min amrina Dari urusan kami Sempurna <tuh> Ingatlah ketika Bernaung anak-anak muda Menuju gua Mereka Alam, Mereka kabur, ya, dalam gua. Oh, dalam gua. Mereka berkata, wahai oh, Rob kami, berikanlah kami dari sisi engkau kasih sayang dan sempurnakanlah Roshadan. petunjuk yang lurus bagi kami dari urusan kami. Di antara doa-doa, kalau kita minta petunjuk yang lurus dan rahmat, maka doanya siapa? Assalamualaikum. 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 Ini harus dihafal Bu Ini, oh. Ya. Ini, ini, harus dihafal Bu ya. Dan saya yakin insya Allah sudah hafal semuanya kan 1 sampai insya 10 ya Allah. Ibu Ibu halo Insya Allah saya Allah. Insya Allah yang mana Bu huh? insya, 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 Allah. ya Insya Allah ya Tapi Bu Jazakillah khairan Nuril Jazakallah Ada pertanyaan seputar terjemahan silakan umahat um kalau ada pertanyaan pak ustad nah. No. ya, ya, ya jangan malu-malu ya ustad ya tanya pak ustad no. Lajah Iluna itu bukan gak ada hubungan dengan kayak mukminun gitu mana bu muslimun yang mana wawununnya jadi jamak gitu beda ya itu laja ya. iluna lanjut menunjukkan ya. arti mereka, bu. benar. Kayak mu'minuna muslimuna, benar, Bu. Betul ya. ya. Wajna, Jadi artinya tadi dan sesungguhnya benar-benar dan sesungguhnya kami benar-benar menjadikan. Menjadikannya, tapi bukan mereka menjadikan gitu ya. Bukan, bu. karena kami kan. Oh. Bu, arti kami oh. kan menunjukkan banyak. Ya. Ya. Ajak Kalau banyak, itu... banyak itu secara kaidah nahu pakai waunun. Oh. Tapi di sini bukan makna banyak jumlah, tapi untuk pengagungan. Jadi nah. kata kata melakukannya banyak gitu ya. Menjadi menjadikan menjadikannya tuh berkali-kali gitu loh kesannya bukannya yang dijadikannya banyak menjadikan uh, banyak. pertama bu ini makna kami dalam bahasa Arab satu bahwasanya apa untuk mengagungkan diri Allah itu sering menggunakan lafadz kami kami ini menciptakan maksudnya Allah itu mengagungkan dirinya bukan berarti artinya adalah banyak satu atau makna yang kedua disebutkan bahwasanya jika Allah menggunakan lafaz banyak kami maka artinya Allah nggak sendirian Allah bersama para malaikat dapat Kenapa menggunakan maunun? Karena kami, kami itu menunjukkan banyak, tapi banyak di sini bukan berarti banyak jumlahnya. Tapi Allah ingin mengakui. apa, oh, Ustaz? jadinya. Mbak, sama Bu. Ja'alna itu kalau ja'alna kami menjadikan fi'il. Kalau ja'iluna dia isim fa'il. Kayak muslimuna mukminuna. Ya, Pak nah. nanti terima kasih. Coba so, nanti saya perjelas di grup insyaallah. Jazakallahu khairan. Ada yang lain? Afan Ustadz mau tanya. Aam kalau doa-doa yang di Al-Qur'an seperti doa yang tadi kan Pintas. kebanyakan apa domirnya ya Ustaz kan pakainya na ya. Hmm. Robbana, atina gitu. Itu kan kami kalau di konteks yang ini kan anak-anak muda tadi yang berdoa yeah. Ustadz Nah, kalau kita yang baca sendiri kan tetap bacanya pakai na kayak Robbana, atina fiturnya dunya gitu ya Ustaz. Kan juga na. Hmm. Nah, itu maksudnya konteks nanya kita berdoa untuk bukan diri kita saja mungkin sama suami anak-anak keluarga begitu atau nanya berupa kayak apa perendahan diri itu nuntas bu pertama uh, makna uh, makna anak satu bahwasanya apa jika itu pada hak Allah untuk pengagungan kalau pada kami untuk merendahkan diri atau makna yang kedua bahwasanya kita ini ingin berdoa untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Supaya Bu? Iya, Ustaz. Jadi apa? Ketika kita mengatakan Rabbana atina kita dan orang-orang dari kita. Siapa yang dari kita, Bu? Keluarga. keluarga, suami, istri, anak-anak itu. Orang tua termasuk Ustaz? Orang tua uh, termasuk. Akan tapi kalau mau lebih spesifik disebutkan, Omang Firly wali-wali Daya, Omang wali-wali Dina. Demikian. Trina itu bisa untuk merentakkan diri jika pada hak kita atau juga kita ingin memasukkan orang-orang dari kita. Ya berarti sebaiknya nggak usah diganti ya, Ustaz. tetap domirnya pakai enak gitu. Kadang-kadang yeah. suka ada yang kalau apa doa berjamaah gitu, Ustaz suka diganti belakangnya. Yeah. Uh, kalau mau sesuai ayatnya seperti ini, kalau hmm. andai kata dia mengganti nggak masalah. Yang penting oh. untuk dirinya gitu. Yeah. Tapi kalau lebih afdol sesuai dengan ayatnya. Iya. Kayaknya abdolnya sesuai ayat aja ya, Ustaz. Nah, Baik, ada lagi jawab Allahu khairin. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Kahfi dan surat Al-Kahfi fadilahnya dan mengenai keistimewaannya sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Dan surat Al-Kahfi Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim. Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Maksud Allah yang telah menurunkan pada hambanya Alkitab, yaitu al quranul karim dan tidak menjadikan padanya bengkok atau kebengkokan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan Alhamdulillah ucapan pujian. Dan pujian menunjukkan sebuah nikmat. Maka semua kenikmatan yang ada dalam kehidupan manusia semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan zahir, batin, dunia dan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak dipuji. Dan ma'an alhamdu, makna alhamdu artinya adalah pujian. Dalam bahasa Arab ada juga lafat lain yang artinya adalah pujian. asana, pujian. Akan tapi dipilih lafat alhamdu, karena alhamdu sebuah pujian karena dua unsur. Apa itu? Al-mahabbatu wa Ketika dia memuji Allah, karena dorongan Cinta dan pengagungan, karena mungkin saja seseorang itu memuji, tapi tidak ada kecintaan. Kenapa dia memuji ketuanya? Karena dia takut. Kalau nggak memuji, dia akan dicopot dari jabatannya, ada dikurangi haknya. Maka, dia memujinya bukan atas dasar cinta. Tapi alhamdulillah adalah pujian yang berasaskan cinta dan pengagungan. Dia mengagungkan Allah kenapa? Karena dia mencintai. Bagaimana dia tidak mencintai? Karena semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak kenikmatan yang kita rasakan dan kita raih sebelum kita meminta. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kita, kenikmatan bisa bernafas, maka bernafas ada salah satu kenikmatan yang Allah berikan yang saya yakin kita tidak pernah memintanya dalam doa. Tapi sebelum kita meminta pun sudah Allah kasih. Jika kita minta pada seseorang dan senantiasa dikasih, setiap minta kita dikasih. Kita bisa mencintai. Maka bagaimana dengan that yang sebelum kita minta, Allah sudah berikan semuanya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala alhamid dat yang maha terpuji. Maka Allah itu dat yang berhak dipuji. Dan Allah subhanahu menyukai, mencintai pujian. Allah Rasulullah bersabda, Inna Allah yuhibbul mahamid. Sesungguhnya Allah itu mencintai pujian dan pujian. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika dia mendapatkan apa yang menjadikan hatinya senang, maka dia mengatakan Alhamdulillah bini tatimu tati Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna amal sore. Dan jika Rasulullah SAW mendapat sesuatu yang mungkin saat itu tidak sesuai dengan hatinya, maka tetap dia mengatakan Alhamdulillah Ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua kondisi kenapa? karena mungkin saja di balik itu ada sebuah hikmah yang sangat besar yang Allah sembunyikan berapa banyak ujian yang kita lihat itu kayak ujian tapi setelah perjalanan waktu dia adalah sebuah pemberian yang sangat besar sebagai contoh misalnya kenapa dia sakit kalau dia nggak kalau dia tidak sakit mungkin dia akan bermain yang permainan itu bisa menjadikan dia binasa atau dia akan mendapati maaf uh, mafsada kerusakan yang lebih besar daripada seandainya tidak sakit maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya pemberian Allah adalah rahmat semua pemberian Allah itu rahmat dan di balik ujiannya ada hikmah. Oleh karena seorang hamba senantiasa menguji Allah Subhanahu wa taala. Di saat senang alhamdulillah bi tadi tatimmus shalihat, di kala ujian alhamdulillah ala kulli hal. Maka lafaz alhamdulillah adalah untuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam Al-Qur'an Al Karim ada lima surat yang Allah mulai dengan ucapan alhamdulillah yang menunjukkan akan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Maka di antara lima, uh, lima surat itu adalah yang pertama surat apa Bu? Surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al, Al, -Fatiha. Al, -Fatiha. Al Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nikmat yang sifatnya dunia. Yang, ke yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Maksudnya Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Kenikmatan sifatnya duniawi dan kehidupan. Yang ketiga dalam surat Saba ayat 1. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang miliknya apa-apa yang ada di langit dan di bumi kenikmatan Allah yang curahkan dalam kehidupan. Yang keempat dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahilhamdulillahi wal walardh. Maha nah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan yang terakhir yang kelima dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Alhamdulillah" segala puji bagi Allah. artinya apa? Menunjukkan sebuah nikmat. Jika pada surat-surat lain kenikmatan dunia kehidupan, maka dalam surat Al-Kahfi tentang apa? Anzala ala abdihil kitab. Tentang kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Apa itu? Allah turunkan kepada hambanya, rasulnya Al-Kitab. Al-Quranul Karim. Kau turunkan kitab kepada hambanya. Maka yang pertama bahwa saya nikmat, nikmat banyak. Banyak sekali jenis dan macam-macam nikmat. Maka di antara nikmat yang terbesar, teristimewa adalah ketika kau turunkan Alkitab, Al-Quran Al-Karim. Sehingga ya, di antara nikmat yang sangat besar dalam kehidupan manusia adalah Allah berikan Alkitab, Al-Quran Al-Karim kitab Samawiyah. Maka jika kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan taufik untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, untuk membacanya, untuk mengamalkannya, ketahuilah bahwasanya kita telah meraih nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah sebutkan abdihi pada hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Maka di antara nikmat-nikmat yang sangat agung adalah nikmat dengan diutusnya seorang rasul. Bagaimana kiranya, Bu, seandainya Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari jalan yang lurus tanpa diturunkan kitab dan tanpa diutusnya rasul? Kira-kira gimana, Bu? Berat tentunya. tersusah susah. Dan mungkin tidak bisa kita dapati. Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kenikmatan berupa diturunkannya Al-Quranul Al Karim dan diutusnya seorang Rasulullah. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat ketika kita mengenal Al-Quranul Al Karim nikmat yang terbesar ketika kita bisa mengenal siapa rasul-rasul Allah. Dan di dalam ayat ini abdi di sini adalah Nabi Muhammad SAW oh, oh, alaihi Maka di antara ilmu yang paling utama dan yang diutamakan dalam kehidupan kita usul salasah, tiga pondasi awal. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatun Nabi, mengenal para nabi nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifatul mengenal agama kita. Maka bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah, rasulnya dan kitab-kitabnya? Lewat siapa kita? Pelajari Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Kita itu mengenal Allah lewat Al-Qur'anul Karim. Bukan lewat kitab-kitabnya kitab karangan manusia. Iya. Yeah. Dan bahkan para ulama pun ketika mereka misalnya mengarang kitab tauhid atau fikih gitu, tetap sumbernya kembali ke Al-Qur'an. al Karim. Al 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 Dan yang menyampaikan Al-Qur'an siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini menjadi satu pelajaran penting dalam uh, kehidupan kita bahwasanya di antara semua nikmat-nikmat ada yang ada. Nikmat yang terbesar adalah ketika Allah turunkan Al-Quran dan diutusnya seorang Rasul. Maka sangat merugi ketika diberikan nikmat yang terbesar tapi kita tidak ada bagian di dalamnya. Dan Allah menegaskan walam dan Allah tidak menjadikan padanya hu kembali kemana? mana? Al-Qur'an. Al bengkok. Makna bengkok kalau kita uh, ambil dari taraf tafsir As'adi. Makna bengkok adalah segala sesuatu yang menodai daripada kesempurnaan. Di antara makna bengkok yaitu di dalamnya tidak lurus. Di dalamnya ada uh, yang sifatnya berlebihan. Di dalamnya ada sifat yang sifatnya kekurangan. Maka kalau kita perhatikan Al-Qur'an Karim di ayat lain Allah menegaskan fiha kutubun Di dalam Qur'an ada berita-berita atau kitab-kitab yang lurus. Al-Qur'anul Karim secara utuh itu dua. Kalau tidak hukum-hukum maka akbar, berita-berita. Maka semua hukum-hukum perintah Quran dan kabar-kabarnya itu semuanya adalah kebenaran. Kabar-kabarnya kebenaran, berita bertanya hak, dan semua syariat Allah itu ada rahmat yang paling bijak. setelah aku tegaskan bahwasanya di dalamnya Al-Quran ya, tidak ada kebengkokan, aku tegaskan koyiman. Lurus. lurus. Sebagai pimpinan lurus. Secara makna mbak, secara makna bala kok. Jika kita mengatakan ini benda lurus, maka ya lurus. Tapi lebih sempurna lagi ketika kita mengatakan ini benda tidak bentuk lagi lurus. Berarti Menunjukkan benar-benar tidak ada kebengkokannya. Sehingga dari sini ada sebuah kaidah at wa Ketika mengkosongkan dalam Quran tidak ada kebengkokannya. Maka Allah isi dengan tahliya. Allah hiasi dengan koyiman. Sifatnya adalah lurus. Dan Al-Quran Karim adalah kitab yang lurus. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kalau seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah pasti kalian akan mendapatkan di dalamnya banyak pertentangan perselisihan. Siapa di antara manusia yang bisa membuat kitab dan tidak ada salahnya? hukumnya Bukum tidak, ada kontradiksinya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau Al-Quran Karim dari awal sampai akhir, sempurna. maka semuanya sempurna. Satu sama lain saling menguatkan. Sehingga di dalam Quran itu tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan, maka perbedaan sifatnya yang menguatkan. Jadi apa? Ikhtilaf tanawuk kalau pendapatnya manusia itu pendapat yang bertentangan ya bertolak belakang tapi kalau Al-Quran Al Karim mungkin banyak versi tapi dari semua versi-versi adalah ada saling menguatkan justru menguatkan sebagai contoh dalam surat Al-Ma'idah ya, ayat 51 yang Allah tegaskan jangan mengambil uh, aulia dari orang-orang yang pemimpin uh, orang kafir itu. Yes. Mana aulia apa? Mimpin. Bisa teman, Mimpin. bisa Mimpin. pemimpin, atau yang melindungi. Ada yang menerjemahkan, ada yang tafsirnya pemimpin, atau teman, atau yang melindungi. Apakah ini adalah perbedaan yang bertentangan? Tidak. Enggak. Justru Mimpin. ini menguatkan. Jika teman dekat saja tidak boleh, apalagi yang akan menolong kita. Apalagi yang akan menjadi pemimpin kita. kita. Jadi ikhtilaf dalam Quran itu enggak bukan ikhtilaf tadut. Ikhtilaf yang sifatnya kontradiksi yang pertentangan, tapi justru ikhtilaf tanaw, ikhtilaf yang bermacam-macam saling menguatkan. Uatkan. Dan makna iman lurus Semua berita-beritanya, semua syariatnya, semua perintahnya itu kebaikan. Tidaklah ada satu perintah melainkan di dalam ada kebaikan. Tidak ada sebuah larangan pasti di dalam larang itu ada kebinasaan bagi manusia. Allah melarang berbuat riba. Kenapa? Karena riba membinasakan manusia. Allah melarang berbuat zina. Kenapa? Karena dalam zina itu ada kerusakan. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Kenapa? Dalam sedekah itu ada kehidupan bagi manusia. Ada rahmat Allah merintahkan manusia untuk menikah. Kenapa? Dalam menikah itu banyak kebaikan. Maka dalam semua perintah Allah dan larangan pasti ada kebaikan dunia dan akhirat. Akhirat. Sehingga kalau kita perhatikan semua syariat Allah itu pasti ada kebaikannya demi untuk kebaikan manusia sendiri. Ketika dia melakukan perbuatan tertentu untuk kebaikan dirinya sendiri dan mendapatkan pahala surga maka Al-Quran Al karim oh, hilangkan sisi, tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan, tidak ada yang melampaui batas, tidak ada kekurangannya. Kemudian tetapkan oh iman, lurus. Berita-beritanya semuanya benar, syariatnya semua yang terbaik. Apa tujuannya? Liung diroba sang dan untuk memberikan peringatan untuk memperingatkan mbak san syadi dan adab Ayah, yang sangat yang pedih. keras, adab yang pedih. Dari siapa adab itu? Allah dunhu dari sisinya. Rahmat Allah itu begitu luas, tapi ingat adabnya begitu keras. Allah mengatakan dalam firman-Nya ahad. Si kuasa ahad. Pada hari-hari kiamat nanti akan ada siksaan yang belum pernah ada sebelumnya. Akan ada ikatan yang belum pernah ada sebelumnya. Maksudnya adalah kerasnya siksaan Allah Subhanahu Taala belum pernah ada dalam di muka bumi ini. Sekeras-kerasnya siksaan yang diberikan atau dilakukan oleh manusia, belum pernah ada yang sekeras berat siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, jika didatangkan seseorang yang paling nikmat hidupnya di dunia, sejak lahir sampai mati, dia itu paling nikmat, paling kaya, paling nikmat. Nanti, ketika dimasukkan ke dalam api neraka, baru sekali celup saja, itu sudah menghilangkan semua kenikmatan kemudian diangkat dan ditanyakan kepadanya hai hey hamba apakah engkau pernah merasakan satu kenikmatan dalam kehidupan dunia maka dia mengatakan demi Allah wahai malaikat aku belum pernah merasakan kenikmatan sekecil pun sedikit pun dalam kehidupan padahal dia adalah orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunianya hanya satu kali celupan saja maka sudah menghilangkan semuanya kenikmatan yang pernah dia rasakan. Dan ketika dia menjerit dalam neraka, apakah akan dikurangi? Tidak. Justru Allah mengatakan, falduku. ketika dia menjerit, maka dikatakan, Duku, rasakanlah. Falan illa anjaba. ketika dia menjerit, justru ditambahkan dengan siksa yang dua kali lipat dan berkali-kali lipat daripada siksa pertamanya. Kata para ulama di antara lafad adab yang sangat keras itu dalam surat an-Nabak. Ketika dia menangis, merana, kesakitan. Justru ketika dia menangis, menjerit. Justru ditambahkan siksa yang berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada sebelumnya. Mbak San adab yang sangat keras dari sisinya. Maka ini adalah tarhib. Allah memberikan peringatan. Aku oh, takut-takut nih hamba-hambanya. Allah beri peringatan ancaman. Dan peringatan ancaman ini pun untuk kebaikan manusia sendiri. Ketika seorang hamba itu sudah bisa memahami betapa kerasnya siksa api neraka, maka apa yang akan dia lakukan? dia akan menjauhi perbuatan keburukan. Itu pun untuk, untuk kebaikan dirinya sendiri. Seandainya seseorang itu tidak minum khamar karena takut akan siksa Allah. Itu pun apa? Untuk kebaikan dia sendiri di dunia. Dan nanti ketika di akhirat diberikan pahalanya. Setelah tarhib Allah mengatakan wa Dan Allah berikan kabar gembira kepada siapa orang-orang beriman Allah di yang mereka beramal soleh. Sholeh. Di antara uslub Al Quran adalah uslub tarhib wa tarhib. Ada kalanya dibikin takut dengan ancamannya, ada kalanya dibikin dengan gembira, dibuat gembira hatinya. Maka orang-orang beriman yang mereka beramal soleh, Allah mengatakan yubashir, berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Oh, katakan. Anna Ajaran hasanah. Ajaran hasanah. Bahwasanya bagi mereka adalah balasan yang baik. Lafat ajaran sudah cukup mewakili. Bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh diberikan pahala. Balasan. Dan masih baik. Tapi kenapa ditambahkan lafat hasanan? menunjukkan bahwa kenikmatannya ini hasanan baik semuanya tidak ada yang enggak baik sebagai contoh misalnya kita mendapatkan hadiah kita senang sekali yang terkadang dalam hadiahnya balasan itu ada sisi-sisi yang kita kurang yang kurang kurang serp gitu atau ada yang kurang seandainya ini lebih baik seandainya itu lebih baik tapi jika mengatakan anjuran hasal maka kebaikannya itu meliputi segala halnya. Maka di antara man bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputinya terus-menerus. Di dalamnya tidak ada keletihan, di dalam tidak ada kebosanan. Kenikmatannya tidak membosankan. Kalau kenikmatan dunia kita dikasih hadiah, kita senang di awalnya. Tapi setelah kita pakai terus, kita bosan. Tapi kenikmatan surga enggak? Anjurun hasa. Kenikmatan pahala yang baik. Kenikmatannya senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Ketika dia menikmati, semakin lama bukan menjadikan dia semakin bosan. Semakin dia suka, semakin dia rindu. Sebagai contoh. Bahwasanya Penghuni surga semakin hari semakin bertambah kenikmatannya. Bahkan setiap oh, sure. minggunya, setiap minggunya bertambah cantik yang perempuannya bertambah tampan yang laki-lakinya. Disebutkan bahwasanya di dalam surga itu ada namanya pasar. Uh, Jumat. Jadi apa? Uh, setiap Jumat itu ada pasar. Yang keluar siapa? Para suami ketika mereka keluar ya kembali itu para istri mengatakan oh kok bisa wajahmu lebih tampan daripada tadi kemarin standi, sebelum sebelum kamu pergi gitu kalau di dunia ya, orang itu belanja kemudian di luar menempuh perjalanan pulang-pulang gimana irung ya, kah mukanya mungkin keringatan. agak keringatan agak kusut gitu kan tapi penghuni surga enggak, ketika dia keluar balik malah semakin tampan. Kenikmatannya, makna anjuran hasan adalah pahala yang baik dalam tafsirnya uh, nikmatun mutazaidah kenikmatan yang bertambah terus, semakin hari semakin bertambah, dan lebih hebat lagi makisina fi abadah, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Di antara kenikmatan surga adalah kenikmatan kekal. Kalau nanti, ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka didatangkan kematian, diwujudkan dengan domba. Jadi, apa pada saat penghuni surga sudah ditetapkan, penghuni surganya? penghuni neraka sudah ditetapkan siapa penghuninya gitu. Maka datanglah domba. Dan domba ini adalah datnya kematian. Maka para maka mengatakan, "Ya ahlan wahai penghuni neraka. Hal araftum hada? Apakah kalian mengenali ini? Domba ini?" Maka serentak semua penghuni neraka mengatakan, "Iya. Wal maut." Dia adalah kematian. Mati. Maka mengatakan, Ya ahlal jannah. Aruf tumuhu. Apakah kalian tahu ini apa? Domba tadi. Maka serentak ahli surga mengatakan, Huwal maut. Dia adalah kematian. Mati. Setelah semuanya mengetahuinya, Disemberi di hadapan semua penghuni neraka dan surga. Setelah mengatakan, Ya ahlan nar, khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka kekal di dalamnya nggak ada kematian. Jadi sehingga apa? Bertambah kesedihan, bertambah kesengsaraan di atas kesengsaraan. Dan penghuni surga pun demikian. Ya ahlan jannah khuludun fala maut. Kekal di dalamnya nggak ada kematian. Maka bertambah gembira penghuni surga. Sehingga nanti tidak ada lagi namanya kematian. Apa di? Maknanya apa? Ini uslub tarhib wa tarhib. Apa tujuannya? Agar kita ketika ditakuti dengan ancaman kita bisa lari dari perbuatan kemaksiatannya dan ketika kita dibikin gembira dengan surga maka kita bisa semangat. Semangat untuk mengejar akhirat kita. Kita semangat untuk mengejar kebaikan itu. Dan sebagaimana ada sebuah kaidah dalam. Uh, perkataan hikmah. Tatlubu, hana Jika engkau. Mengetahui. Betapa berharganya yang engkau kejar. Yang kau usahakan. Maka semua bentuk pengorbanan akan menjadi ringan Kenapa Bu para suami mereka berani bercapek capek di luar bermandi keringat mungkin apa pusing juga mungkin dia apa kerjaan keras Kenapa karena ada yang dikejar misalnya untuk membahagiakan anak istri apa? Semua derita, semua usahanya, semua pekerjaan itu kecil jika dia mengetahui betapa besarnya yang dia kejar. Kenapa orang itu berani keluar uang, datang ke Mekah, tandus, kering, dan semuanya terasa ringan, enteng, mudah. Kenapa? Karena dia mengetahui betapa besarnya yang dia kejar. kejar. Sehingga ketika kita bisa mengetahui betapa besarnya yang kita usahakan, yang kita kejar, maka semua bentuk pengorbanan terasa kecil. ringan, ringan. Sebaliknya, kalau yang kita kejar adalah sesuatu yang sangat kecil, maka sekecil apapun pengorbanan itu maka terasa besar. Sang. Ketika kita mengkaji Al-Quran, ini besar apa luar biasa, istimewa, 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 maka semua bentuk usaha, pusing, nggak paham, futur, ya, futur terutama. atau beratnya memahami isim fi'il huruf itu akan terbayarkan dengan apa, nikmatnya kita bisa ya. memahami Al-Quran, 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 al, al sabar, Bu, ya. Ya, ya, Insya Allah, jangan pesertanya menasihati Ustaz, sabar ya Ustaz. Kita yang menasihati. Ibu sabar ya. Ayat terakhir ayat berikutnya wa ladina qalu Dan memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik yang mereka mengatakan bahwasanya Allah mengambil seorang anak. anak. Maka diantara kerusakan di orang musyrik dan ahlu kitab adalah kerusakan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Orang Yahudi mengatakan Uzir adalah anaknya Allah. Wa Isa Orang Nasir tidak mau kalah. Orang Nasir mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah, Allah. Bukan Uzir Kata orang Yahudi, anaknya itu Uzir Kata orang Nasir, enggak. Anaknya adalah Isa. Isa. Orang musyrik pun tidak mau kalah. Mereka mengatakan Al-Malaikatu Para malaikat, malaikat anak adalah ya. anak perempuannya nah, Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dan perkataan ini adalah perkataan yang paling dusta dan paling terburuk. Allah mengatakan, malahum bi min ilm. Bahwasanya ucapan mereka nggak pakai ilmu. Walali abaim dan juga nenek-nenek moyang mereka. Anak orang musyrik. Kenapa dalam ayat ini dikaitkan orang musyrik dengan nenek moyangnya? Karena orang musik senantiasa ketika diajak kembali kepada tauhid, Mereka senantiasa mengaitkan perbuatannya dengan nenek moyangnya. Kenapa kamu menyembah patung? Nenek moyang dulu menyembah patung. Ya. Nenek moyang kami. Gitu. Jadi apa? Orang musik itu kalau diberitahu yang benar. Itu senantiasa mengaitkan nenek dengan moyang. nenek moyangnya. Kenapa melakukan hal demikian? Mbah, mbah kita dulu seperti itu deh. Kalau katakan apa? Bahwasanya ucapan ini tidak ada ilmunya. Mereka nggak punya bukti. Nah, mengatakan kaburot sangat besar dosa atau apa nih? Siksa disebabkan oleh kalimatan takhrujumin afaim kali perkataan kata-kata kalimat yang keluar dari mulut mereka. Jadi Ucapan mereka mengatakan, "Allah oh, punya anak adalah ucapan yang paling besar dosanya dan juga yang paling buruk." Kenapa? Allah oh, mengatakan, "Iya, kuluna ilah." kadibah. Oh, katakan Usta. itu ucapan dosa, ucapan yang paling buruk Usta. karena di dalamnya adalah kadiban, kedustaan. Jika dusta sesama manusia saja itu sangat buruk, apalagi kepada Allah. Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah halil mu'min jabban dalam hadisnya wahai rasulullah mungkinkah ada orang mukmin tapi dia pengecut jabban itu gak beranian bu hmm. lihat seca kabur lihat apa cowok ketawa di kamar mandi suaminya lari bu mungkin gak orang mukmin itu jabban bu? pengecut kata Osam, ya kunun mungkin saja wahal mukmin bakhil Apakah mungkin orang mukmin itu punya sifat bakhil? Pelit. Pelit? Bakhil? Ada. Ya, Mungkin saja. Jadi, Pak, pengecut mungkin. Bakhil juga mungkin. mungkin. Kemudian mereka merasa mengatakan, Wahal mu'minu kadab. Apakah mungkin orang mu'min pendusta? La ya, Gak mungkin ada orang mu'min itu dusta dan bohong. Maka dalam hadis ini sebagai pesan, jika dusta bohong saja kepada manusia adalah menghilangkan sifat keimanan. Dosa yang terburuk. Dosa yang paling buruk di tengah-tengah manusia. Lantas bagaimana jika kedustaan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kedustaan adalah mereka mengatakan yang tidak ada ilmunya dan ucapan mereka berupa bahwa Oh memiliki anak. Sehingga dari Al-Quran Al-Karim kita mengetahui, di antara dosa yang paling enggak Allah sukai, dan dosa yang paling besar adalah ketika kita menyekutukan Allah, ketika seorang hamba menyekutukan Allah, dan seorang hamba menisbatkan Allah punya anak. Itu di antara dosa yang paling besar. Demikian, Bu, yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat 5. Ayat berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahalam biswab. Ada lima menit. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Umaha, jika ada pertanyaan dari nah, satu sampai lima. <laughs> satu. Nampaknya sudah online. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terus kan ada. Aku kurang tahu sih ininya dari hadis atau dari mana yang menghafal surat Al-Kahfi minimal sampai ayat 10 itu Ustaz. Iya. Itu udah pernah dibahas belum ya Ahmanni? nih? kenapa teman sampai teman ayat 10? Oh udah ya, boleh, boleh ya. Ketahuan nih belum Baik. tadi. Ya. Monggo diulang Ustaz. Keutamaannya Ustaz berarti ya, Ustaz. Ya? fadilah keutamaan daripada membaca surat Al-Kahfi. Kita sebutkan ada yang menyebutkan dalam satu riwayat 10 ayat pertama amat pertama. terakhir dalam riwayat yang lain 10 ayat terakhir yang terakhir dalam riwayat yang lain semuanya semuanya dalam riwayat yang lain menghafalnya mm -hmm. dalam riwayat yang lain Allah membacanya membaca malam Jumat hari Jumat apakah itu di malam Jumat atau di hari Jumat, Jumat. jadi kalau ditanya mana lebih afdol membaca apa menghafal Dua-duanya afdol. Ah, yeah. Dua adalah af Baik yeah. 10 awal, 10 terakhir atau semuanya. Tapi untuk kelas ini, <tuk> kelas ini, bu, yeah. yang paling afdol adalah menghafal minimalnya 10 ayat pertama. Ayat yang ya. pertama. Kelas ini, Kelas yang lain mungkin nggak apa-apa. <tuk> <tuk> ini kalau sudah bicara Abdul nih Ustadz mau ngetes ini biasanya nih. <tuk> nanti bu biasanya om oh, kalau udah akhir akhiran akhir ada -akhir ujian ya kak ya. ujian setoran sudah bersedia nih ya, ustad sudah bersedia di tes kena bu dia udah siap bu nanya dulu Ustaz. kan oh, Kami nanya sih. dulu untuk persiapan persiapan mental sepuluh ayat minimal bu ya insyaallah insyaallah yang sepuluh itu berbasis terkan hadisnya gitu aja ya Ustaz, enggak dijelasin lagi kenapa 10 gitu. Dalam riwayat pertama 10 ayat yang pertama, dalam hadis yang lain 10, 10 ayat, ayat terakhir. 10 ayat terakhir. 10 dalam riwayat yang lain 110 ayat. 110 ayat. 10 ayat. Jadi Tapi misalnya nih, gitu Ustaz enggak ada ya Ustaz. Mana, Bu? kenapanya gitu, kenapa terakhir kenapa pertama itu mungkin dari tafsirnya atau gimana kalau 10 ayat yang pertama, karena Allah menjaga jadi dalam surat Al-Kafi itu Allah memberikan di antara kesimpulannya adalah Allah memberikan penjagaan penjagaan dari fitnah dan fitnah yang terbesar adalah fitnah ujian agama maka kalau uh, kita perhatikan ayat 1-10 di ayat yang 10 kan menunjukkan apa tentang apa? Bermulanya kisah Sabro kafi. Kafi. dengan doanya. Apa doa sablokafi? Sabro Kafi? Oh, Mbak ada Atina Meradka. Minta rahmat Asabul minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, curahkanlah, berikanlah dari sisimu rahmat. Tentunya Bu rahmat Allah kan banyak ya. Mm -mm. Maka di antara rahmat yang paling besar adalah rahmat dijaga agama. Rahmat menjaga agama. Penjagaan agama. Karena dalam soal kafir nanti setelah ini kita akan apa? baca tafsirnya. Kenapa menyebutkan tentang bumi? Karena mengatakan dalam ayat yang ke kan, kami jadikan okay. uh, apa yang ada sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa menjaga bumi dengan perhiasan. Biasa. Demikian pula Allah menjaga Ashabul Kafi dengan penjagaan agama. Biasa. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang 1, 10 terakhir. Tentang apa? Tentang tauhid. Oh, ya. Tentang tauhid. Di antara cara menjaga agama dengan kita memurnikan tauhid menguatkan akidah seseorang jika sudah kuat akidahnya sudah kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka apa yang lainnya akan dikuatkan karena pondasi. kapan orang itu akan kuat dalam menjalankan perintah Allah dan larangannya tauhidnya kuat ketika tauhidnya kuat sebagai contoh Bu seseorang itu boleh gak sedih Bu? kehilangan boleh. anaknya, kehilangan suaminya atau istrinya gitu. boleh, boleh, manusiawi kan, manusiawi. Hmm. tapi orang beriman apa? dia punya keyakinan dan tauhid bahwasanya tidaklah ujian yang menimpanya mereka sudah menjadi catatan takdir. akhirnya dia bisa me bisa me apa istilahnya ya? Menggembirakan hatinya, bisa menguatkan hatinya. mungkin dia sayang, tapi oh lebih lebih sayang. Afan Ustaz, udah azan. Oh, tebu. Kita cukupkan wallah hmm. Nabi Subhanak bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa <alih1> atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Allahumma